Ya, halo, jumpa lagi bersama saya. Ya, kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana mengembalikan kemilau pada perak yang biasanya setelah sudah lama disimpan atau lama tidak dirawat, dia akan menjadi kusam. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengembalikan kemilau dari perak itu? Di sini saya sudah ada satu contoh cincin yang terdiri dari perak. Di satu sisi ini saya belum melakukan perawatan. Jadi bisa kita lihat di sini dia kusam, dan di sebelah sininya saya sudah melakukan perawatan yang akan saya bagikan caranya pada kesempatan kali ini. Ya, caranya sebenarnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga bisa sangat mudah kita temui di rumah tangga. Yang kita perlukan adalah pertama air, lalu odol. Odol bisa merek atau apapun, jenis apapun. Yang penting sebaiknya jangan menggunakan yang berbentuk gel. Sikat gigi, sikat gigi bekas. Pastikan sikat gigi ini hanya digunakan untuk melakukan treatment ini ya, jangan digunakan untuk menyikat gigi Anda. Tentu saja yang kita perlukan adalah bahan perak atau bahan perak yang akan kita berikan. Di sini saya sudah ada yang setengahnya sudah saya lakukan treatment atau perawatan, dan yang sebelahnya belum. Jadi saya juga ada satu cincin lagi di mana di sini juga terbuat dari perak. Dan saya lihat di sini sudah cukup kusam. Baik, sekarang saya akan jelaskan bagaimana kita dapat mengembalikan kilau dari benda perak ini supaya dapat kembali berkilau lagi. Sebenarnya pertama caranya cukup mudah. Pertama kita masukkan dulu, kita rendam sebentar ke dalam air. Kita rendam ke air hanya sebentar saja, hanya untuk membuat dia sedikit sedikit basah. Kita tidak bisa angkat, hanya cukup membuat dia sedikit basah. Kita sedikit sedikit kita tiriskan, lalu kita gunakan sedikit odol, tidak usah terlalu banyak, sekitar segini. Lalu kita dapat lengketnya. Kita pastikan kita menyikat seluruh bagian. Sampai sekiranya sudah rata, gosok pada semua bagian. Nanti kita setelah sudah kita sikat, kita bisa rendam atau bilas lagi. Kita akan melakukan kepada cincin yang satunya. Akan sedikit odol, kita sikatkan. Kita dapat melihat sudah mulai kembali berkilau.
Ini bagian yang sudah saya sikat dan ini sebagian yang belum. Bisa melihat bedanya kan? Kita lanjutkan lagi. Jika dirasa kurang seperti ini, saya dapat sedikit menambahkan lagi kondolnya, apa pasta gigi. Setelah sudah seluruh bagian sudah kita gosok secara merata, kita bilas cincin ini. Kita kembalikan ke air. Biarkan kita bilas ini. Kita bilas kita. Kita sedikit kita lap. Dan lihat, sekarang sudah kembali berkilau seperti baru. Lihat, kembali berkilau dan bercahaya seperti baru. Ya, demikian tips saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga isi kolom komentar. Terima kasih.